siang buat rekan-rekan semuanya, penggemar Bertati seluruh Indonesia, baik lapak meja maupun lapak kolok bebas. Di kesempatan ini saya akan memperkenalkan burung saya yang berikutnya, yang juga raja juara nasional ini, burung warna Megan Metris kalau disebutnya ya, mata putih. Ini burung take over dari Notarius Bumiayu. Ini informasinya ada balap. Informasinya, tapi saya kurang lebih jelas. Ibunya atau bapaknya balap. Burung ini saya take over tahun 2014 akhir. Ini burung aslinya itu karakternya tinggi. Tinggi jam 12 turun, jam 1 juga turun. Saya bagus. Dan setelah bertambah dengan usia ya, akhirnya burungnya lebih mentalis sekarang. Dan ini burung namanya Big Boss. Ini burung namanya Big Boss. Burung salah satu burung yang saya sayangi juga. Dan burung ini sudah banyak burung tim-tim yang ingin dengan burung ini, tapi saya belum kasih karena saya senang dengan burung ini. Saat ini sudah saya ambil anaknya juga. Big Boss ini anaknya ada 6 aslinya. Ada 6, itu pakai betina cucu kanaka. Cucu kanaka warna kelabu. Dan anak Big Boss 5 kelabu, 1 hitam. Cuma anak yang pertama, yang hitam sama yang kelabu, itu mati kemarin karena sakit. Jadi sekarang tinggal 4. Dan anak Big Boss pun sudah ada yang ambil. Saya kan jujur aja, saya keluarin 2 Big Boss. Karena saya model, saya player, juga peternak. Jadi intinya saya juga pengen lomba. Saya kepingin juga berbagi buat anak-anak sebenarnya. Ya masalah hobi dan sebagainya itu masalahnya sudah diatur sama yang di atas. Ini sudah dibeli oleh tim, kalau nggak salah PND Bandung. Anak Big Boss salah satunya, anak yang ketiga warna kelabu merah dengan mahar yang lumayan. Ya harapan saya, terima kasih buat Marvin Bandung. Semoga di sana anak Big Boss bisa seperti bapaknya, syukur-syukur bisa lebih. Itu harapan saya. Itu masih ada 1 yang siap kita lepas. Ya silakan kalau mau teman-teman berminat. Silakan, saya terbuka aja. Yang berminat serius silakan hubungi saya, nanti negosiasi dengan saya langsung. Ya mudah-mudahan seperti bapaknya, karena Big Boss ini rajanya juara. Di 2014 dia udah juara nasional, dan sering juara nasional, udah lebih dari, kayaknya udah lebih dari 7 kali nih juara nasionalnya ya. Juara lokal dia juga sering, dan juara jagungan istilahnya dia juga makan. Begitu pula juga dengan perang bintang, dia sikat juga. Jadi semua tipe atau apapun dimakan sama Big Boss ini. Ini burung paling rakus di Mutiara istilahnya. Saya bilang paling rakus karena segalanya dia mau. Ini tadi sudah saya sebutkan ya, diambil dengan anak cucu kanaka ya. Cucu kanaka itu anak kerasakti. Anak kerasakti ketemu sama anak kanaka, ngeluarin anaknya kelabu merah yang saya jodohin sama Big Boss yang malah saya ambil anaknya, 3 teloran. Big Boss ini belum pensiun, karena saya nilai juga dia masih mampu. Kemarin pun 2019 pun dia masih juara kemarin. Jadi burung ini ya masih panjang nih umurnya. Padahal ini udah lebih tua dari kanaka kayaknya. Usianya kayaknya 7 tahun, 8 tahun ini usianya. Udah tua lah Big Boss. Cuma ya mungkin CC lah ya. CC biasa pasti mengurangin. Tapi burung ini karakternya tinggi, turun. Dan yang paling berkesan itu pernah lomba nasional. Big Boss itu model kerjanya aslinya begini. Jadi burung di bawah, musuh di atas, disungkil gini sama dia, pasti disuntil-suntil gini sampai di belakang ring. Kalau nggak digeber dia gitu di belakang ring, dia turun sendiri gini. Musuh pasti bingung, musuh sekencang apapun pasti udah dipukulin begini, pasti bingung. The Big Boss ini
yang sempat berkesan, juara satu nasional di Kaujanan waktu saat itu. Saya juga berkesan juga waktu juara satu juga di lapang Candi Mas sama Penalosa waktu 1-2. Big Boss ketemu Bujable Jahat, setengah tiang bisa loncat, saya juga bingung. Setengah tiang, posisi Joki di kiri, Big Boss dari kiri, ikut naik setengah tiang saat itu, dan akhirnya juara satu Big Boss ini. Jadi Big Boss ini udah ngeliat medan, mau medan sulit, mau medan gampang, mau medan tinggi, mau medan datar, dimakan semua sama Big Boss. Karena kagalan pun sama, jadi ya bisa juara nasional di mana-mana ya, buktinya Brunei sudah begitu. Dan tahan angin yang jelas, yang paling sulit kan di situ. Soalnya kita bermain di meja ya, kalau khususnya di Purwokerto kandang saya, itu pasti terbangan dari utara ke selatan, itu pasti. Kalau di Bandung, sebagian masih utara selatan. Tapi kalau kita ke Bandung yang daerah selatan atau Bansel, itu daerah Bansel, itu biasanya ada yang timur ke barat, ada juga yang barat ke timur. Daerah Tasikmalaya juga sama, dari barat ke timur rata-rata. Pangandaran pada Herang, selatan ke utara. Dan juga kadang-kadang nemuin lapak-lapak nyerong, jadi anginnya tidak menentu. Kadang-kadang angin dorong, kadang-kadang angin nyamuk, motong, kadang-kadang angin lawan. Nah itulah namanya burung begitu. Jadi kalau burung yang sudah bisa juara nasional di bukan di kotanya sendiri, di mana-mana itu baru saya ngakuin burung ini luar biasa. Soalnya ya tantangannya banyak. Karena kan tantangan orang melancong ke tempat orang. Satu, burungnya mau makan enggak, mau giring enggak, bukan di kandangnya sendiri. Saya cuma mainnya di kursu aja. Padahal saya hariannya mereka di kursu aja, tidurnya di kursu. Nanti ada kandang kawin tersendiri. Nanti boleh teman-teman dikasih lihat videonya pas kita bolang, cari tahu buat pembelajaran. Pokok ini saya nggak pelit ilmu lah. Syukur-syukur semakin banyak pemain yang main, silakan mau ngikutin gaya saya atau pola perawatan saya yang baik, silakan diambil, yang kurang jangan diambil. Kan pasti semua tim pasti punya prinsip masing-masing gitu. Ya itu tadi lomba yang paling berkesan di situ, pialanya cukup banyak Big Boss ini. Dan saat ini ya masih buat main lah, ini masih buat main, jadi masih ambil anaknya saat mabung aja jujurnya. Kalau masih buat main kayak Gareng, kayak Bayonet, Triton, Manaka, itu jujur aja memang saya ambil anaknya waktu sewaktu masih lagi nonton, biasanya saya ambil anaknya. Cuma kalau pas lagi begini nggak saya ambil anaknya, soalnya saya kembaliin ke betina asli, betina kebernya dia. Itu sekilas informasi tentang Big Boss. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan Mutiara Merpati ini. Mutiara Merpati, yes!